pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengucapkan sangat terima kasih terutama kepada MBC Ranting, Majlis Taklim TPQ, Sekolah-Sekolah Ma'arif ingkang sampun saged melaksanakan HSN di wilayah masing-masing kanthi sae, kanthi meriah. Mugi-mugi menika dados fikrah lan harokah Nahdlatul Ulama wonten ing cabang Kabupaten Magelang. Bila menika monggo dengan halaqah alhamdulillah Kabupaten Magelang ngantos atus sanget sejak pelantikan kita kepengin ngrawaken bagi akil sirat alhamdulillah sak menika kelaksanaan. Lah menika ingkang kita tenggo-tenggo rumiyin ngersakaken bulan puasa lah sedaya ranting niki dadi imam traweh Pak. Lah terus mboten sanggup sedaya. Alhamdulillah kita cita-cita ingkang rawuh lan monggo mangke fenomena jawaban-jawaban keadaan ingkang wonten wonten halaqah menika saged dipun bikak, saged kita mendapat jawaban saking panjenenganipun Dr. Kiai Said Agil Sirat saking Jakarta. Menika minangka pengantar halaqah lan sedaya kekhilafan pengurus cabang kita nyuwun pangapunten ingkang kathah lan kita aturaken sepur lan maturun ingkang saestu dhateng pengurus besar atau ulama ingkang sampun kersa rawuh wonten ing pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang menika. Menika ingkang kita aturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kiai Haji Toha Mansur, Roi Suryah BCA Kabupaten Magelang atas pengantar halaqah yang baru saja disampaikan. Ibu bapak yang saya hormati, hadirin yang kami muliakan, setelah ini kita akan memasuki pada acara yang ketujuh, yaitu pembekalan yang akan disampaikan oleh beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Syoroj MA. Namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin, terutama kepada Bapak-bapak, demi hikmatnya pembekalan yang akan kita dengarkan nanti, mohon aktivitas merokok untuk dihentikan sementara. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sebelum nanti masuk pada pembekalan, akan kita mohonkan kepada beliau Bapak Ketua Umum nanti untuk melakukan penandatanganan pada sertifikat peresmian. Yang pertama adalah peresmian BPRS Meru Syariah yang merupakan bank syariah milik pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan nanti akan dilanjutkan untuk penandatanganan pada sertifikat peresmian badan usaha milik NU yang bernama Haza 9 Bintang. Maka dari itu kami mohon kepada beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil didampingi oleh Roy Surya dan Tanfidiyah dan para kiai untuk beliau berkenan menandatangani. Perlu kami sampaikan bahwa BPRS Meru Syariah ini adalah bank yang dimiliki, bank syariah yang dimiliki oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang harapannya nanti warga masyarakat NU Kabupaten Magelang bersama-sama membangun NU melalui, salah satunya adalah melalui Bank Meru Syariah. Termasuk di dalamnya nanti NU memiliki badan usaha yaitu Haza 9 Bintang yang dalam hal ini mengakomodir potensi-potensi ekonomi warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang.
dan kita mohonkan beliau kepada para hadirin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akan kita lakukan pengambilan gambar dan setelah itu para pendamping untuk berkenan duduk kembali. Sementara kita mohonkan kepada Bapak Ketua Umum untuk berkenan mendapatkan diri di mimbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya kita bersama-sama mendengarkan pembekalan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Sekaligus nanti kita akan mohonkan doa penutup kepada beliau, kita haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Ashab al-fadilah, hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratul asai syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab turukis sufiyah, al-mukarram, Ki Haji Said Asrori, Rais Syuriyah PBNU, Gus Yusuf Hodori, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, calon gubernur, rekan-rekan pengurus tanfidziyah wilayah dan cabang NU Magelang, Roy Syuriah, Kiai Haji Toha Mansur, Gus Hadik Roy Syuriah, Gus Mansur Hadik Roy Syuriah, dan para kiai, jajaran para khatib, para a'wan, Gus Izzuddin Abdurrahman Khudori a'azzahullah, dan seluruh jajaran tanfidziyah, sekretaris, bendahara, badan otonom, muslimat, fatayat, ansor, pagar nusa, pergunu, isnu, sarbu musi, Jam'i Tariqah Al-Mutabaru An-Nahdiyah, Jam'i Tulqura Hufadz, para pejabat pemerintah, bila ada yang hadir, sadati wa sayyidati ayyul khudur. Ada seorang ahli ilmu politik dari Amerika namanya Samuel Huntington. Tahun 1996 dia mengatakan setelah bubarnya Soviet, selesainya perang dingin antara Barat dan komunis, bubarnya komunis, maka akan terjadi perang peradaban, class civilization, sirah bainal hadorot. Apa itu perang peradaban? Bukan perang kolonial penjajahan, bukan perang politik, tapi perang yang disebabkan perbedaan agama dan perbedaan suku budaya. Ini pidatonya Huntington tahun 97. Kemudian
dibarengi dengan krisis moneter terutama di Asia ini, khususnya Indonesia, yang bisa atau diciptakan oleh George Soros, seorang kapitalis Yahudi, maka ramalan itu menjadi benar, menjadi nyata. Perang saudara, kesatuan persatuan antar agama, antar suku berantakan, dibarengi dengan krisis moneter, ekonomi goncang, terjadilah yang kita kenal Ar-Rabi'ul Arabi, Arab Spring, kebangkitan Arab. Bukan kebangkitan padahal, kehancuran Arab padahal, tapi sengaja namanya kebangkitan, kebangkitan Arab padahal kehancuran Arab. Apanya hancur? Apanya? Bukan agamanya, Islam masih, tapi akhlak, budaya, moral, jati diri, kepribadian. Paham betul? Karakter sing rusak nih. Wong Arab agamanya masih Islam, masih tauhid, masih Quran. Nabinya Kanjeng Nabi mun salatnya 5 waktu, puasa Ramadan, haji umrah ke Mekah. Enggak menyimpang sama sekali lah agama. Tapi budaya, akhlak, moral, karakter, kepribadian, jati diri hancur sehancur-hancurnya. Sekarang ini orang Arab, negara Arab di mata dunia tidak ada harganya sama sekali. Menjadi tertawaan. Karena perang puluhan tahun sesama mereka. Irak itu sudah waktu zaman Saddam Hussein. Saddam Hussein itu zalim. Mateni rakyat selawewu terunggulewu lah. Tapi Saddam Hussein diturunkan sampai saniki wis 1,5 juta wong mati niku. 1,5 juta orang nyawanya menghilang. Bom di mana-mana, di jalan, di pasar, di kantor, di masjid, di rumah sakit, di madrasah. Bom niku ngantek saiki. Waktu Saddam Hussein mateni wong 30,000 zaman sekian tahun. Sekarang sudah nyawanya orang Islam, orang Irak 1,5 juta. Suriah 500,000 lebih. Di sana macam-macam, Al-Qaeda, ISIS, Wahabi, Salafi, Hizbut Tahrir, Jabhatun Nasrah, Ahrarus Syam, Ba'ath, Syiah, Sunni, Nusirian. Yang dulunya tenang sekarang hancur berantakan. Padahal di sana masya Allah dulu pusat peradaban Islam. Pertama kali peradaban Islam di luar Mekah Madinah, Syam, Damaskus. Libya sampai sekarang belum selesai. Bin Ghazi, kota Bin Ghazi sebelah timur dengan kota Tripoli sebelah barat perang terus. Mesir belum selesai. Beberapa bulan yang lalu jamaah sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Aris, dibom lagi sholat. Sing ngebom wong Islam, sing ngebom dudu wong Kristen, dudu wong Yahudi, dudu wong Konghucu, dudu wong Hindu Buddha. Wong Islam asli Mesir ngebom jamaah sholat Jumat 380 mati semua. Syekh Said Ramadan Al-Buti, alim, Syekh Kabir, alim, orang sepuh, yang sepuh, lagi ngajar tafsir di dulu kampanye 01 02, enggak, bukan itu, bukan, lagi ngaji kalau Gus Said ngaji minggunan lah kira-kira, dibom semua wafat, termasuk syekhnya wafat. Majlis taklim sing hadir 50 orang, sekitar 50 wafat semua. Sing ngebom sapa? Wong Islam.
syahadat, sholat, puasa Ramadan, umroh haji nang Mekah. Paham betul? Namanya apa namanya ini? Ar-Rabi'ul Arabi kata mereka. Kebangkitan Arab. Itu kebangkitan. Bon. Tunis. Tunis itu dimulai dari ada seorang bakul sayur miskin protes di depan gedung DPR. Protes unek-unek lah. Ora ono sing gubris, tidak ada yang menanggapin. Akhirnya dia ambil bensin sadrigen, diguyurkan di badannya, bunuh diri dengan membakar dirinya. Dari situlah dimulai Spring, Arab Spring dari Tunis. Sekarang ini lagi mulai Aljazair karo Sudan. Jadi kebenaran prediksi Huntington yang mengatakan setelah bubarnya Soviet bakal terutama wong Islam perang karpe dhewe sesama Islam jadi benar. Paham mboten? Bener mboten niku? Prediksinya Huntington bukti mboten? Bukti. Pun. Nah, keadaan seperti itu, kondisi seperti itu, budaya yang rongsok, ambrol, bodol, bahasa Cirebon bodol, bahasa Magelang apa ambrol lah, buyar, ambrol, rongsok. Ada yang sebagian teman-teman saudara kita ingin memindahkan ke Indonesia. Yang seperti itu bukan agamanya yang ingin dihilangkan, tetap Islam, tetap azan, tetap apa, baca Quran. Bukan akidahnya tidak, tapi akhlak budaya saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, ukhuwah ambrol, persaudaraan hilang semua, masing-masing tidak percaya, curiga, masing-masing suudzon. Kebetulan dibarengi dengan era reformasi yang terbuka, yang sangat bebas, ngomong apa wae oleh, ngenyek sapa wae angsal, nulis dong pemohon monggo, nyaci maki siapa saja boleh, tanpa rambu-rambu. Dibarengi dengan kemajuan medsos, WhatsApp, di sini yang akan ambrol bukan agamanya. Kita yakin agama Islam gak akan bubar. Akhlak, jati diri, kepribadian, ukhuwah yang akan ambrol. Paham betul? Oleh karena itu, tugas Senadotul Ulama yang paling penting adalah menjaga budaya, menjaga kepribadian, menjaga akhlak. Kita orang santri menjaga kepribadian, asasiat pesantren, kholfiat pesantren, ghoyat pesantren. Asasiat prinsip-prinsipnya, kholfiat background latar belakang sejarahnya, ghoyat cita-cita visi misi pesantren harus kita jaga. Tidak boleh ada orang intervensi siapapun. Pemerintah pun, penguasa pun, menteri agama pun tidak boleh intervensi terhadap pesan. Presiden pun, wakil presiden pun tidak boleh intervensi, mendikte, ikut campur, tadakhul urusan pesan. Tegarejo harus mandiri, tempuran harus mandiri, Krapyak, Kempek, Buntet, Babakan, Dirboyo, Ploso tetap seperti semula. Tidak boleh ada siapapun yang ingin ikut campur. Menghindari tadi itu kehancuran budaya seperti di Timur Tengah. Kita punya kapital sosial, kita punya modal masyarakat yang sangat berharga. Paham boten? Supaya paham. Kalau lihat satu orang di Timur Tengah, alim-alim,
Wah, sing ahli tafsir tenanan, sing ahli hadis tenanan, sing ahli bahasa Arab yo tenanan, sing ahli filsafat yo tenanan. Levelnya internasional, wong Mesir, wong Suria, wong Irak, pinter-pinter niku. Indonesia butuh wonten pun gampang aneh lah. Mari kita, Roy Suria lumayan, ala TV. Satu-satunya orang pinter-pinter, orang Lebanon pinter-pinter. Pun paham, paham. Tapi newis dadi siji sebagai masyarakat, sebagai negara, sebagai bangsa, berantakan, jahiliyah, bego. Paham betul? Kita di sini, Kiai Toha Mansur, Kiai Said, Kiai Alaus, lumayan, ilmunya baik lumayan. Tapi bisa membangun kebersamaan, bisa menjaga kebersamaan, bisa membangun masyarakat, bisa menjaga persatuan. Ini yang mahal sekali ini. Yang di Arab gak ada ini. Eh pintar masya Allah. Kalau ibarat ketamunan saking Maghribi, Syekh Mustafa An-Najib. Sebelumnya juga Syekh Ahmad Yakhlif dari Maghribi. Ya wong alim tenanan. Waktu munas di Banjar kok putranya Syekh Al-Buti, Dr. Taufik, yo alim tenanan. Tenan alimnya tenan mboten ukur-ukur mboten. Tamu-tamu kula sing Mesir, sing Lebanon, sing Suria, ya alim tenanan, Syekh Fadil pun turunan Syekh Abdul Qadir Jilani, niku mboten namung tarekat mawon, di penulis, di karangane kathah alim tenanan. Satu-satu ini alim, ini alim, ini alim, ini alama, ini luar biasa, ini hebat. Nek siji-siji. Tapi setelah menjadi masyarakat musyarakah, menjadi persatuan, ambrol. Sudah menjadi jahiliyah. Jahiliyah fil musyarakah. Jahiliyah fil jumhuriyah, bukan jahiliyah secara pribadi. Kita alhamdulillah, terutama khususnya ulama Nahdlatul Ulama, santri Nahdlatul Ulama, masih mampu menjaga kesatuan, ukhuwah, persaudaraan, berkat kesamaan, asasiyat, khalfiyat, ghoyat, tidak bisa luntur, tidak bisa terganggu. Ya ada luntur dikit-dikit, ada lah 1, 2, 3 orang 10, 20 pun lah, ya 100, 200 wis. Tapi secara umum kita masih bisa bersatu. Orang NU masih bisa bersatu betul, masih bisa wihdah betul, masih merasa ukhuwah sesama NU saudara. Ini harus kita jaga supaya prediksinya Samuel Huntington keweleh. Keweleh betul ya? Bahasa Jawanya keweleh. Apa? Ente wahai saudara Samuel Huntington, prediksi kamu benar di Timur Tengah, di Indonesia tidak benar. Betul loh. Jenenge apa jenenge? Untuk Indonesia bahwa setelah bubarnya komunis akan terjadi perang peradaban, enggak benar. Kenapa? Ternyata setelah diselidik-selidikin sis, ini tenan iki mboten ngomong kosong, karena faktor Nahdlatul Ulama. Saya setuju. Dikene diceritakne dawa. Tapi gampangane ngeten pun. 916 negara Islam masih siji, pimpinannya khalifah di Turki, Khalifah Ottoman, Utsmani, turunan Toghral Beg dari Turkmenistan asalnya. Tapi wilayah-wilayah Islam tahtal istiqmar, di bawah penjajah. Mesir, Irak, Sudan di bawah jajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis di bawah jajah Prancis. Libya, Itali, Indonesia, Belanda, khalifahnya la haula wala quwata. The sick man, ar-rajul marid. On. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU tahun 16. Wis ma'rifat, Pak. Sampun ma'rifat. Iki bakale khilafah bubar.
Iki nanti tinggal tunggu saatnya saja ini, tinggal tunggu harinya kapan khilafah bubar. Kalau khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Kalau nanti yang terjadi negara sendiri-sendiri di negeri Jawi ini, belum ada Indonesia, di negeri Jawi ini, jangan sampai kehilangan semangat, spirit perjuangan agama Islam. Maka Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu belum masih ada khalifah, belum ada negara nation, belum ada negara kebangsaan, belum masuk khalifah, sudah mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Coba, masih negara masih siji khalifah, lagi Hasyim Asy'ari wis ngomong nasionalisme bagian dari iman, menanamkan nasionalis, menanamkan rasa cinta tanah air. Sudah enggak orang patek ngrekena khalifah wis gampangane pun, kasarane pun. Wis ora patek ngrekena wujuduha ka adamiha. Seorang ngreken anak khalifah. Cepat-cepat ya Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon, mari kita tanamkan nasionalisme religius. Hei, Anda nasionalis harus beragama, Anda seorang beragama harus nasionalis. Masya Allah, luar biasa betul ni, luar biasa betul. Orang patah paham ya. Ngajinya aku tu, mungkar nakir yang ngajinya aku tu. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah tahu bahwa khilafah akan bubar. Ketika nanti khilafah bubar, negara dewe-dewe ora dadi siji negara Islam. Sebelum terjadi itu, buru-buru cepat-cepat Kiai Hasyim Asy'ari, ketika nanti negara Jawi, Indonesia maksudnya, Nusantara lah, jadi negara dewe, tetap harus beriman kepada Allah, beragama. Semangat agamanya ada, di samping nasionalis, tapi semangat religinya tebal. Maka Kiai Hasyim Asy'ari ijtihad menyatukan, mengharmoniskan antara agama dan politik. Hubbul waton minal iman. Agama dan politik menjadi harmonis, menjadi satu, satu tarikan nafas, satu langkah. Setiap kita melangkah demi agama dan politik. Politik bukan negara, bukan politik jabatan, bukan. Setiap kita melangkah demi agama dan politik, setiap kita ngomong demi agama dan politik, setiap kita bersikap demi agama dan politik. Ngerti lo artinya? Hubbul waton minal bon. Tahun 4 likur 1904 likur, betul benar khilafah bubar. Yang membubarkan namanya seorang bernama Mustafa Kamal Ataturk. Bubar, berdiri negara Turki modern, nasionalis, republik Turki modern, sekuler. Kementerian Haji bubar. Orang Turki mau haji silahkan, orang haji silahkan, negara enggak ikut campur. Haji lungo-lungo dhewe rono. Bubar, Kementerian Haji bubar. Azan dilarang pakai sound system masjid, diganti bahasa Turki. Dilarang pakai kopiah putih kecuali dalam masjid, keluar enggak boleh. Pakainya laken, topi no topi, atau enggak pakai kopiah enggak apa-apa. Kopiah putih enggak boleh, apalagi top, gamis gak boleh. Nama tidak boleh terlalu Arab, Muhammad gak boleh, Mehmet, Toyib, Rojab, Rojab, Toyib gak boleh, Recep, Tayyip, Khadijah gak boleh, Cetice, Ayub, Abul Ayub gak boleh, Eop. Di dalam rangka sekularisasi di negara Turki, Islam hilang, semangatnya hilang, semangatnya hilang. On, Turki muncul, negara Turki, saat Turki tok, khilafah bubar. Lah wilayahnya, Karp, Mukono, Mesir, Irak, Syria, Sudan, Aljazair, Tunis, Karp, Indonesia, Karp, Mukono. Maka tahun 25, ulama kumpul di Mesir.
ulama India, Afrika, Arab kumpul ingin mendirikan khilafah. Musyawarah telung dino telung bengi. Apa kriteria syarat-syarat yang harus dipenuhi calon khalifah? Kalau sudah ada si A memenuhi syarat, cara milih piye? Cara milih nganggo coblosan ta, nganggo aklamasi ta? Piye cara milih niku? Wes, kalau ada yang melantik, yang mengesahkan siapa? Iki sah, iso apa sing mengesahkan? Telung dino telung bengi. Ini kalau bocah ikhwan ya banser lah kira-kira itulah. Banser bakar bendera. Hasan Banna marah. Kamu tuh bukan bunuh Najrosi, kamu tuh bunuh saya. Bon, betul. Satu tahun setengah kemudian, tahun 44, Hasan Banna dibunuh. Pemimpin ikhwan. Akhirnya ikhwan dipimpin oleh seorang bernama, tadinya wartawan, bukan ulama, bukan wartawan. Keluaran Cairo University, Darul Ulum. Bukan Al-Azhar, bukan. Namanya Sayyid Qutb. Siapa namanya? Sayyid Qutb pegang ikhwan, ganti Hasan Banna, nulis panduan, buku ADRT lah. Namanya bukunya Ma'alim Fittori. Apa? Tanda-tanda jalan yang benar. Isinya, jadi isinya, singkat mawon pun, singkat mawon. Bahwa jahiliyah itu, yang namanya jahiliyah, bukan kondisi masyarakat primitif, buta huruf, ketinggalan, miskin, bukan, bukan. Kalau kita kan jahil mana ngoten nggih? Kalau kita mana jahilnya kan primitif, ketinggalan, buta huruf, gak berpendidikan, miskin, masih terbelakang. Kalau menurut saya itu bukan. Jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami jahiliyah. Sistem politik yang bukan Islam namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu sistem. Paham betul, paham betul. Jadi jahiliyah itu sistem, bukan kondisi masyarakat, bukan. Jahiliyah adalah sistem, sistem berpolitik bernegara yang bukan Islam jahiliyah. Apa isinya? Kapitalis jahiliyah, komunis jahiliyah, sosialis jahiliyah, nasionalis jahiliyah, hubbul waton jahiliyah. Paham mboten? Niki ya Allah, kula sing Jakarta adu-adu kemeringet ben jenengan rodok melek ngoten lho. Mosok ngajine mungkar nakir terus. Wis apal wis mungkar nakir apal wis. Wis diulangi mana? Mosok ngajine mujibatul husli terus. Wajibatul sunah papat iltiqal khitam illam yunzila nalikane rong perkakas ketemu walaupun enggak muncrat. Jadi menurut ikhwan muslimun Sayyid Qutb bahwa nasionalisme itu, hubbul waton itu jahiliyah. Tahun 65 diringkas cerita ini, ringkas cerita ini. Tahun 65 pemimpin ikhwan, ulama ikhwan 6 orang digantung di Medan Tahrir. Sayyid Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilim Sani oleh Presiden Jamal Nasir. Ikhwan dibubarkan, dilarang. Pemimpin digantung. Tahun 65 ikhwan dibubarkan, muncul namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Tahun 69 yang bikin namanya Syukri Ahmad Mustafa. Apa itu? Isinya apa isinya? Semua orang kafir semua. Kecuali golongannya Dewi, semua orang kafir. Syahul Azhar, ulama-ulama, Hufadzul Quran, sufi-sufi, tarekat-tarekat Mesir, kafir semuanya. Halal dima'uhum. Halal darahnya. Syahul Azhar, dosen-dosen, kiai-kiai, ulama-ulama, hafal Quran, hafal hadis,
tarkot-tarkot kafir kabeh kecuali awak dhewe, golongane dhewe sing ora kafir. Dialah yang membunuh menteri agama namanya Syekh Husain Az-Zahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, Al-Hadits wal Muhaddisun. Bunuh wartawan senior koran Al-Ahram Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Yang membunuh namanya siapa? Bocah jenenge sersan, sersan pangkatnya tentara Khalid Islam Buli. Kok kulon dongeng ngerti maksudnya apa tuh maksudnya? Ayo, ayo kelingan berarti maksudnya apa? Kira keadaan di Arab kayak gini itu maksudnya. Bon, Hosni Mubarak memberantas mereka, tapi tidak bisa habis. Sampai sekarang masih ada di gurun-gurun, di padang pasir, ning gua-gua, di lembah-lembah masih wonten. Di Sinai, di Mesir Selatan, di Aljazair, di padang pasir, jamaah takfir wal hijrah. Yang menganggap semua orang kafir semua. Syekh Muhtawli Syarawi kafir, Muhammad Ghazali kafir, Abdul Halim Mahmud kafir, kafir kabeh ku syekh niku. Nah, bon, titik, titik dulu. Paham nggih? Akhirnya Irak, Suriah, Mesir, Aljazair, Tunis, Sudan merdeka. Ringkas cerita niki. Bon. Sekutu Inggris, Amerika, Inggris, Prancis ora seneng. Iki negara merdeka iki sosialis kabeh iki. Iki Soviet kabeh ning gurine iki. Di belakangnya Soviet semua itu. Di belakangnya Mesir, di belakangnya Irak, Suriah, Soviet semua sosialis. Maka sekutu cepet-cepet bikin boneka. Ngertes boneka? Oh, boneka itu apa? Mainan, mainan. Ada satu keluarga, kakek, nenek, mbae, nenek, nyaine, mertua, besan, ponaan, bapak, ibu, kakak, adik, sepupu, jumlahnya 200.000 turunannya Syekh Khalifah dari negara Bahrain. 200.000. Ada lagi satu keluarga 200.000 turunan Syekh Al Thani Qatar negara. Ono mana? Dua keluarga rodo gede 400.000 keluarga Sobah, keluarga Jabir dari negara Kuwait. Ono mana? 7 RT 600.000 jumlahnya. Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Fujairah, Ajman, Rasul Ain dari negara Emirat. Paham betul? Paham betul? Apa? Kok pahami ya? Pahami. Jadi, kalau Mesir, Suriah, Irak, Sudan, Aljazair, Libya, Tunis merdeka dengan semangat juang melawan penjajah berdarah-darah, nasionalis, sosialis, sekuler, kalau Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, negara itu bukan dapat berjuang, tapi berdiri negara itu hadiah tawasilah wa barokatan syamilah wa rahmatan min hadrati Amerika wa Inggris. Podo karo Brunei, podo karo Singapura, podo karo Australia, itu negara bikinan itu. Brunei negara bikinan, bukan berjuang mati-matian, bukan. Singapura negara bikinan, Brunei, Australia, New Zealand negara bikinan. Hadiah atau wasilah itu. Wong Brunei itu wong pirang? Berapa bulan? 400.000 ya sekarang ya. Bikinan sekutu Inggris itu. Jadi, kalau yang Arab sini sosialis, sekuler, merdeka, yang ini bikinan Amerika. Ora ono sing apik. Paham kan? Ora paham iki. Suriah, Irak, Mesir, Sudan, Tunis, Aljazair, Libya, sekuler, sosialis. Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, anaknya, bonekane Amerika, anaknya Amerika, orang sing apik iku. Dua-duanya. Nah, maka insya Allah Indonesia dengan Nahdlatul Ulama akan menjadi harapan qiblatul muslimin, thaqafatan wa hadaratan.
sisa-sisa kepribadian Islam, sisa-sisa peradaban Islam, karakter Islam akan ada di Indonesia. On, mari kita bersyukur, bangga dengan Nahdlatul Ulama. Enggak usah bangga dengan yang lain. Paham betul? Harapannya paham. Harapannya paham. Pak, luar biasa. Kita punya partai PKB sebagai saluran politik kita. PKB salah, NU jewer. PBNU jewer. PB salah, kiai-kiai pesantren jewer. Kiai pesantren yang masih nom, masih tua. Ono kiai masih ya, masih seneng amplop ono sing orang. Kiai nom dijewer kalau kiai tua. Paham boten? Ini kekuatan luar biasa. Full power kita ini sebenarnya. Pol kuatnya kita ini. Partai politik duwe. Partai kok salah, melenceng, NU jewer, meluruskan. NU nya kok salah, PB, kiai-kiai pesantren jewer. Kiai pesantren nom kok salah, kiai tua jewer. Masya Allah, harus kita syukuri, harus bangga dengan milik kita. Bangga mboten? Coba partai lain salah sopo ngarep jewer. Ayo partai lain, saya betul saya nyebut namanya lah, ada partai kok salah sing jewer sopo, ketuanya kok salah sing jewer sopo. Ya kita enggak, PKB salah, PBNU jewer, PBNU salah, kiai pesantren jewer, kiai pesantren nom kok salah, kiai tuan jewer. Masya Allah, luar biasa. Ini yang namanya asasiat kholfiat. Tujuannya apa? Membangun, mempertahankan Islam ahli sunnah wal jamaah. On, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wong Arab waktu Kanjeng Nabi diutus, keadaannya dua keadaan. Secara peradaban Ummiyin. Ini sing ngomong Quran dudu kula kok dikira aku anti Arab. Sing ngomong sini iki, sing ngendikan kan sinten? Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf. Sing ngomong sinten iki? Quran dudu kula lho kok saya takil anti Arab, anti Habib. Dari sisi agama, wong Arab dari sisi agama waktu itu dari sisi agama dolalim mubin, agamanya sesat, dolal, peradabannya buta huruf, agamanya ummiyin. Paham? Oh. Kanjeng Nabi mulai membangun masyarakat yang seperti itu. Dimulai dari mana? Cara membangunnya Kanjeng Nabi masyarakat yang ummiyin dan dolalim mubin. Ummiyin, dolalim mubin, primitif, buta huruf, orang dua ilmu, orang dua kemajuan, agamanya syirik, syirkun azim. Piye cara bangunnya? Pertama kali yatlu alaihim ayatih, disampaikan, diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka saya pesan, pesantren di Magelang modern silahkan. Sekolah perguruan tinggi monggo dibuka, politeknik dibuka, SMK dibuka, jurusan umum monggo. Syaratnya satu, yang namanya santri harus khatam Quran, walaupun binadhor betul sapal betul napa wis, tapi mujawad, tilawah mujawadah, baca Quran yang bener, ngaji yang bener, bitajwid, ojo abal-abal. Pesantren silahkan modern, silahkan maju sistem modern monggo, tapi santri harus khatam Al-Qur'an, khatam sing bener macane, ngisi-ngisinaken, dipanggil ustaz dalil Quran berantakan Qurane bacane, ngisi-ngisin. Nah, kalau bukan NU enggak apa-apa, bukan NU maklum, bukan NU, tapi NU ngisi-ngisinaken. Jangan sampai kiai NU maca Qurane boten mujawad, berantakan, ngisi-ngisinaken. Nek dudu NU karep-karepmu, dudu NU pantes wae maca Quran enggak bener.
on. Malah masih tetap ngaji Quran itu harus wajhan biwajhin, face to face. Gak bisa satu kelas gurunya baca ikut bareng, masih kurang efektif. Ngaji Quran tetap harus satu-satu maju karo gurunya. Ngoten mboten Gus, ngono. Tegarjo masih ngoten mboten Gus. Silakan mau SMK mau Gus Din mau buka sekolah yang modern, tetap santrinya harus hatam Quran. Bin nador, betul saya bilang wajib betul. Yang kedua, sudah Quran paham, wa yuzakkihim, karakter, kepribadian harus dibangun. Dengarkan, dengarkan, mumpung ketemu. Kita semua ini mempunyai hawa nafsu. Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah namanya interest, syahwatiyah namanya hasrat. Contoh, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Ini namanya nafsu ghadabiyah, interest. Oh, paham? Paham? Saya harus jadi komandan, direktur, kepala. Namanya ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya saya, nafsu ghadabiyah ganti nama, jenenge ganti, namanya himmah. Apa namanya? Bupati Magelang harus NU, gubernur harus NU, presiden sabar sekarang masih wakil presiden, ke depan harus NU, RT RW camat lurah harus NU. Namanya apa itu namanya? Kanjeng Nabi himmahnya besar. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku untuk berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya hancur mati. Siap. Namanya orang punya him. Para kowe sampean dibentak Kapolres wedi lah potongan dibentak Koramil wedi wedi ya wedi ya jawab terang-terangan dibentak dan Ramil wedi ya alas. Kanjeng Nabi matahari tangan kanan rembulan tangan kiri tidak akan sampai saya mati. Namanya punya himam betul. Khulafaur Rasyidun juga sama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, enggak mau kalah, saya harus menang. Muhammadun qa'imun lillahi dzuhimami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad himmahnya besar, tidak mau kalah, saya harus menang. Khulafaur Rasyidun, saya harus menang. Wali Songo, saya harus menang. Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai, saya harus menang. NU harus menang. Saumpama pendiri NU modele kaya jenengan, wah rong dino bubar wis. Ya Hasyim Asy'ari diperintah sujud hormat ke arah timur, apa jenenge? Apa namanya oleh Jepang apa namanya? Sekire, siapa? Sekire. Iku kalau Mbah Hasyim Asy'ari nurut jane ora apa-apa jane. Illa man ukriha wa qal mutmainnu bil iman. Pura-pura ora apa-apa jane ora apa-apa. Mbah Hasyim yo ngerti, ku ngerti jane. Ayat iku yo ngerti, mosok ora ngerti. Aku nek pura-pura enggak apa-apa, ora dosa ora. Wedi karena wedi keselamatan, tapi Mbah Hasyim tidak mau. Dikebukin, dipenjara sebulan. Keluar dari penjara tangan kanannya apa? Gak bisa bergerak, ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Magelang, namanya Kang Solihin dari Babakan Ciwaringin. Ya Kiai Solihin, Kang Solihin, almarhum Kiai Solihin. Kiai Solihin pun kebugin hancur mukanya. Kiai Mahfud Siddiq mukanya hancur berdarah-darah. Kiai Zul Mustafa dipenggal lehernya oleh Jepang, gak mau nyerahkan hasil panen Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Hamid Rusdi Malang
mati ditembak Jepang. Kiai Ilyas Lumajang mati ditembak Jepang. Orang ini punya himmah enggak namanya? Punya himmah betul? Saya harus menang. Mati yo mati, yang penting menang. Saya mati, Islam menang. Gitu loh. Alah nek cak mau jenengan pendiri NU rong dino bubar wis potongane. Mari kita harus menang. Salah. Nyusewu. Nek ana kiai tuwa ngandane ngene. Alah ora usah pangkate dhuwur-dhuwur, sing penting manfaat. Salah. Ora usah pangkate dhuwur-dhuwur, sing penting manfaat. Sak. Sing bener piye? Pangkate dhuwur manfaat. Ora usah pinter-pinter, ora usah dokter-dokter, ora usah, sing penting berkah manfaat. Salah. Yang bener dokter dan manfaat. Lah, saumpama jenengan pinter, saumpama jenengan manfaat, tapi ora pate pinter, manfaate sak kelurahan. Sampeyan manfaat, manfaat ngaji tiap hari wong kabeh padha takon, padha njaluk fatwa. Tapi sampean pintere ukur-ukur sak kecamatan. Tapi nek panjenengan pinter pol, tenanan pintere se-Indonesia. Paham mboten? Lah bagus ndi? Bagus ndi sekelurahan karo se-Indonesia? Bagus ndi? Jadi nek nasihati anak ojo ora usah pinter-pinter, sampeyan maaf salah. Nak, kamu harus pinter dan harus manfaat. Paham mboten? Lah nek pinter manfaat se-Indonesia. Manfaat orang patah pinter sekelurahan imam musola ngimami tahlil Abdul Zikri terus ya penting sih penting kalau enggak berkat sopo semangat bakal lewat jadi terutama yang muda-muda ini yang muda-muda rebut kekuasaan niatnya baik caranya baik tujuannya baik paham betul? Niatnya bagus caranya bitoriqah sahihah boten la tadlimun wala tudlamun enggak nyakiti orang caranya tujuannya ibtigha amardhatillah yang kedua nafsu syahwatiyah hasrat pengin duite akeh pengin omah akeh pengin montore akeh pengin sawah akeh pengin perusahaannya akeh pengin setuju mboten? Setuju mboten? Meringankan jenengan. Meringankan jenengan. Umba-umba direwangi, nyetrika direwangi ono. Apa itu salah? Tidak. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, sayur kaya. Jadi konglomerat. Ojo kalah kalau bos Jarum. Orang paling kaya di Indonesia ini Budi Hartono sing duwe pabrik rokok Jarum duitnya 37 miliar dolar sing 1 miliar 14 triliun wis hitung dhewe pira wis nomor 2 Sinar Mas Eka Cipta 18 miliar dolar hitungan pira wis sing nomor 6 Zai apa Khairul Tanjung nomor 6 nomor siji loro telu papat limo wong diduwong Islam nomor 6 Islam pitu wolu sanggul sanggul diduwong Islam kono nomor selawe nomor 6 likur diduwong Islam nomor 30 songo Haji Rashid Kalimantan Tengah nomor 40 Bayu yang punya taksi bluebird wong Islam itu jaringnya Bayu sing duwe taksi bluebird nomor 40 lah wong Magelang orang mlebu nomor dikira bener apa? Salah. Dikira benar, dikira saya yang menteri guys kita bisa rimau sampai salah saya harus kaya niatnya baik caranya baik tujuannya Sayyidina Uthman bin Affan kaya suatu hari masa paceklik barang dagangannya datang dari Syam 700 onta kalau zaman saat itu 700 kol diselah siap mau dibeli oleh para cukong-cukong sudah saya borong berapa itu soalnya lagi pas lagi paceklik nih bisa berlipat untungnya
Sayyidina Utsman, saya akan mencari untung 700 kali lipat. Apa? Disodakohkan. Lah bisa disedekah apa? Bisa disedekah piye? Ya mung sugi, sampean melarat, mesti sedekah. Sa'd bin Abi Waqqas, kaya raya. Kebunnya luas, ternaknya banyak. Suatu ketika badai mewakafkan semua hartanya. Kanjeng Nabi menyegah, "Ojo, jangan semua. Sepertelon mawon, sepertelon saja, sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu sakeh. Sepertiga hartamu itu sudah banyak. Ya sabi Abi Waqqas, sepertiga aja yang diwakafkan karena sudah banyak. Nah sepertiga jenengan." Jenengan sepertiganya piro? Nih harta jenengan sepertiga itu berapa? Alah, paling Rp2.000. Sabi Abi Waqqas, ojo-ojo kabeh-kabeh, sepertiga saja. Sepertiga itu sudah banyak kamu itu. Ya kan jenengan sepertiganya kan Rp50.000. Rp50.000 paling. Kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibn Saleh, Ibn Dus, wong Baghdad, Sultan Aulia, Sultan Arifin, Minal Aqtabil Arba'ah, wong Baghdad, tuku tanah teng Mesir. Tuku tanah teng Mesir di daerah Fustat, daerah sing wonten kuburane Imam Syafi'i, kuburane Abu Zakir Al-Ansori, kuburane Waqi' Ibn Jarrah, 10 hektar diwakafkan untuk penduduk situ. Jadi rumah susun saniki. Wong melarat-melarat miskin-miskin tinggal di rumah, wakaf tanahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang masih wonten tulisannya Hadil Buq'ah Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masih wonten tulisannya Mas. Lah iso wakaf 10 hektar kan wong sugi niku. Dan jenengan wakaf semeter paling. Salah. Gak usah kaya-kaya lah hasil berkah. Salah. Yang benar gimana? Yang benar kaya dan berkah. Hartanya jenengan berkah, tapi hartanya jenengan boten sugi, boten kata. Ya, sedekah sejuta, pol-polan wis pol limbun. Zakat rong juta pun pol. Tapi nepan jenengan kaya dan berkah, zakatnya 200 juta, 500 juta. Paham boten? Jadi harus kaya dan harus kaya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, min al-aqtab al-arba'ah, sahib Hizbul Nasr, Hizbul Bahr. Orang Tunis wafat di Kumetra Mesir. Tiap hari pakaiannya ganti. Mahal, baunya harum, mewah mentereng. Ana murid sing takon, "Syekh, jenengan waliullah kok mentereng, mewah, baunya harum. Lah piye? Lah kiai liyane kok nyemprul?" Sarungnya cap gajah duduk, patang bulan nurun dikumbah. Bajunya kokoh, serong minggu. Sorbannya pas di bagian waktu ada calon DPR bagi-bagi sorban. Kopiah ireng ora, coklat ora, ireng campur coklat. Rokoknya cap jarum coklat. Sendale lili. Tas niku sing lumayan namanya Pak Ecolak Delsi, niku rong juta niku, lumayan. Nah sing larang, ono Tistoni 20 juta. Ono Montblanc 30 juta, ono Aigner 15 juta, ono sing Belly 7 juta. Nek tas Kiai mau, tas Kiai wau niku lho. Ngalur ngidul tasem dudu merek Delsi Ecolak dudu. Merek ini pojok ono tulisane Musyawarah Majelis Ulama Magelang. Nah juga kata muridnya, "Syekh, jenengan kok mewah, lho kiai-kiai kok kata nyemprul." Apa jawabnya Syekh Abdul Hasyadiri? Jawabnya gini, "Libasi yaqul, pakaianku iso ngomong, pakaianku iso ngomong, ngomongnya piye? Ayuhan nas, ana goni, fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, tidak usah kamu amplopin. Tapi kalau kiai nyemprul, pakaiannya ngomongin pakaiannya gitu. Ana ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat, ya diamplopin lah." Dudu aku lagi ngomongin ini, dudu aku lagi. Kalau mau cerita nih, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Oleh karena itu, karakter kita harus kita bangun. Himmah
harus menang. Lah, sing niate bagus, caranya benar, tujuannya bagus, sugih, namanya bukan nafsu syahwatiyah, bukan hubbud dunia, bukan hubbut tamattu, bukan, namanya azimah. Apa? Nek pengen berkuasa namanya, nek pengen sugih namanya azimah. Iki nyung sewu niki. Ada orang tadinya mbah-mbahnya hebat, kakeknya hebat, sekarang jatuh ke cucunya kok melempem. Masya Allah. Wonten-wonten Magelang, wonten-wonten Cirebon, wonten. Ini ku biasanya orang seperti itu yang dibanggakan, ayah saya, kakek saya, leluhur saya terus Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Alah, mbahmu Sunan Gunung Jati, tapi mamamu gombal ini serbet lap, lap meninek, lap meja, lap WC. Ini ku sejelek-jeleknya orang, himmah tidak punya, azimah tidak punya, hanya bangga dengan keturunan. Wa syarrul alamina dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang kalau menghadapi masalah yang dibanggakan hanya bapaknya, hanya kakeknya, hanya leluhurnya. Tapi yang baik bagaimana? Yang baik wa khairun nasi dhu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang, mbah saya hebat, saya pun hebat, mbah saya besar, saya pun besar, mbah saya berwibawa berjasa, saya pun berwibawa berjasa. Paham betan? Lah ini datang dari mana? Agar kita bisa ngomong gitu, dari himmah dan azimah. Dari mana? Waduh, angel ngomong gampang, ternyata ini angel ngono kuwi. Jare sapa? Imam Ghazali bapaknya bukan kiai. Blas. Ini Imam Syafi'i kiai, walaupun kiai kecil, Syafi'inya kiai besar. Imam Ghazali bapaknya adalah orang biasa, kuli lah. Malah wafat masih yatim Ghazali ini. Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali kakang adik. Mondok teng nizomiya, tujuannya andermangan tujuannya. Buntu jalur ilmu karena miskin, nek melebunang nizomiya, melebunang pesantren nizomiya, oleh mangan, oleh makan, oleh beasiswa, melebunang madrasah nizomiya gratis, malah dapat makan, dapat pakaian, dapat tempat. Lama-lama mengalahkan gurunya Imam Haromain, gurunya ini kalah. Masih hidup, Malim Haromain pernah ngomongnya, ten, awamu gak sabar tenunggu aku mati. Paham betul? Orang paham ini. Awamu gak sabar tenunggu aku mati. Kau terkenal orang ngetanya aku mati. Begitu Imam Haromain wafat, Imam Ghazali mengganti kedudukan Imam Haromain. Bapaknya bukan siapa-siapa. Imam Ma'ruf Al-Karhi bapaknya Majusi. Imam Hasan Basri bapaknya tahanan perang. Hasan Basri tahanan perang bapaknya. Namanya Syekh Yasar. Majusi ditangkap gaweane Madinah jadi budak, dua anak Hasan. Paham betul? Jadi bukan karena turunan sebenarnya orang besar itu. Gunung Merapi tinggi enggak? Saya tanya, Gunung Merapi tinggi tidak? Setinggi-tinggi Gunung Merapi, kalau panjenengan munggah nang dure, kalau sudah sampai di atas, di bawah kaki saya. Lagu paham, betul paham ni. Jenengan munggah neng Gunung Merapi, dhuwur mboten. Neng sekarang dhuwur Gunung Merapi nang sore sikil tan dhuwur sikil. Neng sore sikil, ayo naik. Nanti pasti di bawah kaki. Tidak ada yang masalah besar, semua masalah kecil. Kalau kita punya himmah tapi, enggak ada masalah sulit, gampang. Ayo naik Gunung Merapi. Nanti kalau di atas di bawah kaki gunung ini. Gak tinggi gak apa ternyata gunung ini. Paham betul? Jadi mari orang NU, terutama yang muda ini, terutama yang muda, harus dzu himmah dan dzu azimah. Paham? Himmahnya besar, harus berkuasa, rebut kekuasaan, dan kaya. Ujung ising sinakan, zakatnya miliaran, itu terkenal. Masya Allah, kapan ini kira-kira? Proyek jalan tol, siapa pemborongnya? Dari Magelang.
Haji Hasan. Waduh, lagi-lagi pemborongnya iku, lagi-lagi iku, lagi-lagi iku. Wong iku terus dapat borongan besar itu. Bon. Sawisen duwe karakter wa yu'allimuhumul kitab, baru ilmu pengetahuan. Pertama tazkiyatun nafas, pertama baca Quran dulu, kedua tazkiyatun nafas, ketiga skill, kepandaian, keterampilan, ilmu pengetahuan. Monggo Husdin, monggo bangun sekolah dalam rangka wa yu'allimuhumul kitab, setelah ba'da tazkiyah, ba'da tilawatil Quran, baru ilmu. Silakan. Silakan ojo ketinggalan. Saniki zaman digital. Namine revolusi industri 4.0. Alah, ora nyandak ini diomongke. Ora nyandak, ora nyandak wis. Iki bakal sing arep teko 5.0. Alah, wis mbuh, mbuh. Pertama kali ditemukan tenaga uap. Tenaga uap namik menimbulkan, menggerakkan mesin, jadi mesin, jadi tenaga lah. Ikut industri pertama, revolusi pertama. Kedua diciptakan mesin, mesin masih terbatas, suwe-suwe jadi assembling, jadi pabrik, dijual lah mobil-mobil, kendaraan. Dan nanti revolusi kedua, tapi masih manual, mobil masih ngeten iki, masih ngeten, masih apa nganggo apa nih? Sing nom betul menangi. Revolusi ketiga otomatik, mobil nganggo kontak, nopo-nopo nganggone remote. Revolusi keempat sekarang ini, dunia menjadi kecil, dunia menjadi sekepel, tidak ada jauh, tidak ada jarak, semua jadi dekat. Namanya era globalisasi, tidak ada rahasia, gak bisa nyimpen rahasia kecuali hati-hati betul. Mudah sekali terbuka rahasia dengan era digital. Revolusi industri 4.0, nanti akan datang revolusi industri 5.0, yaitu nanti central humanity. Alhamdulillah, seorang paham, orang paham. Walhasil, Gus Den ojo ketinggalan sekolahannya. Monggo, bila perlu studi banding ke SMA Internasional punya Rejoso, punya pesantren Peterongan. Silakan, itu internasional SMA-nya, sudah diakui internasional. Syukur-syukur teng Malaysia, cucu saya sekolah SMA teng Malaysia. Niki bakal November niki lulus, hanya 1,5 tahun. SMA hanya 1,5 tahun. Ya di samping bocah lumayan cerdas. Kalau enggak cerdas enggak mungkin. Semua rata-rata 2 tahun paling lama. SMA 2 tahun. Cucu saya 1,5 tahun. Ini November bakal tak jemput tanggal 19 rampung tak jemput. Itu kalau nilainya bagus langsung Oxford. Diterima datang Oxford, kan ini di bawah bimbingan Oxford, Eden, sekolah Eden di Ampang, Kuala Lumpur. Monggo, jenengan studi banding mereka. Kok bisa anak-anaknya SMA-nya 1,5 tahun? Bon. Setelah pinter, ini singkat mau nih, waktu yang betul nonton. Setengah pinter, baru wal hikmah. Paham? Ini pendidikan, metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah nurun yaktifuhullah ala qalbi man yasha, direct illumination, cahaya langsung dari Allah diberi kepada siapa? Kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Kadang orang sekolah dudur, kadang dudu dokter, dudu dokter andes, Gusdur. Al-Azhar buatan tamat, pindah ke Irak, ya orang tamat, orang S1 pun buatan tamat di Gusdur itu. Al-Azhar buatan, yang Iraknya buatan, tapi luar biasa nggih. Apa namanya? Nurun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Melalui apa? Melalui khawatir. Apa? Khawatir. Khawatir diwadahi apa? Sing madahi namanya dzauq, intuisi. Di dalam hati ada namanya dzauq, intuisi. Ini lebih cerdas daripada akal, lebih benar daripada akal. Intuisi menerima khawatir. Khawatir ilahiyah isinya ilham, kasyaf, ma'rifah. Khawatir malakutiyah dari malaikat isinya ilmu laduni, ilmu yakin, hakul yakin. Itu dari malaikat. Kalau dari Allah, kasyful ghaib, ilham, ma'rifat. Ini gini, pun, butuh nyandak. Jadi kita orang NU harus pertahankan
metodologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab sahabat yang dididik oleh Kanjeng Nabi tadinya biadab, tadinya ummiyin, tadinya dholali mubin, lahir seorang Abu Bakar, lahir seorang Umar bin Khattab, lahir seorang Utsman bin Affan, lahir seorang Ali bin Abi Thalib, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Amir bin Jarrah, orang hebat, pemimpin hebat, orang pinter, beradab, berkepribadian, berkarakter, kaya, sukses, berani, orang kaya sampean. Paham boten? Ayo ayatnya julangi mau bareng yo. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wallah yahfadzkum min al-ahat wal afat. Akhudz bi aydikum lima fihi shalah wal khair wa huwa al-muwaffiq lakum at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak. Terima kasih disampaikan sesuai dengan petunjuk Ketua Umum PBNU, maka kami mohonkan Kiai Haji Said Asrori berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wal syafaati Rasulullah wa li barakati jamiyatina jamiyatina hadatul ulama wa jamaatina jamaatina hadatul ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'adrajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fima ataitana wa fima wahabtana wa fima razaqtana wa fima 'allamtana. Allahumma barik lana fi jam'iyatina jam'iyatina hadatul ulama wa fi jama'atina jama'atina hadatul ulama. Allahumma ya Allah ma Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ila ma syi'ta sahla. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ila ma syi'ta sahla. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ila ma syi'ta sahla. Allahumma ya Allah rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la riba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' alaina lil ma'an nafi'a fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khsusna bila ilaha illallah waj'alna fi hasni la ilaha illallah wamdurna bisirri la ilaha illallah wa waffiqna limardatika innaka antal wahhab.
al-karimu al-alimu al-hakim wa innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbil alamin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid. Hadha du'auna ya Allah kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana bisirri la ilaha illallah qabla kulli ahad la ilaha illallah ba'da kulli ahad la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terima kasih disampaikan. Demikianlah pembekalan dan pencerahan yang diberikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Syirat MA kepada kita semua. Besar harapan semoga ilmu yang baru kita dapatkan mengendap di hati kita dan menjadi spirit perjuangan bagi kita di Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Mohon maaf ada segala kesalahan dalam mengantarkan halaqah kebangsaan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon berkenan bersabar, kita berikan kesempatan kepada beliau Ketua Umum untuk bisa meninggalkan ruangan ini dengan mudah dan semoga selamat sampai pada aktivitas berikutnya. Bagi Bapak yang setelah ini akan melaksanakan sholat zuhur, maka mohon silahkan nanti untuk bisa langsung menuju ke masjid. Dan karena banyaknya yang hadir, mohon untuk nanti keluarnya kita bisa bersabar. Your actions define who you are. So believe in yourself and believe in your dreams. Santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari santri ini, 6 yang terbaik di antara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat. Buatlah negaramu dan agamamu bangga. Ya Allah, kabulkan doaku untuk bisa menyelamatkan dunia. Please accept the sign of love. Kutitipkan tasbih dan tulisan ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Akil Syirat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Siang hari ini datang ke kantor saya seorang sutradara Hollywood asli Blitar Jawa Timur Indonesia bernama Livi Cheng, yang rencananya bersama NU Channel akan membuat film The Santri, film drama action yang isinya mengandung nilai-nilai Islam yang santun, toleran, ramah, plural, dan Islam bawa budaya, akhlakul karimah, peradaban. Jauh dari Islam radikal, Islam ekstrim, apalagi Islam teror. Islam sebenarnya dari kata salam, shalom, peace, damai. Mabruk, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin, sukses, berkah untuk kita semua. Wallahu fiqh lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.